Halo semuanya, welcome back to my channel bersama aku, Midiana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Jungkook BTS yang menyamai rekor Blackpink untuk acting K-pop dengan minggu kumulatif ketiga terbanyak di Billboard Hot 100. Jadi guys, Jungkook BTS mencapai prestasi mengesankan di Billboard Hot 100 minggu ini. Pada bulan Juli lalu, Jungkook membuat sejarah ketika single solo hitsnya yaitu Seven debut di nomor 1 di Billboard Hot 100, Global 200 dan juga Global Excellence tangga lagu Amerika Serikat, menjadikannya solois Korea pertama dalam sejarah yang mendebutkan lagunya di nomor 1 di ketiga tangga lagu secara bersamaan. Sejak itu, Seven telah menikmati perjalanan yang stabil di Hot 100 di mana kini menghabiskan minggu ke-10 berturut-turut di chart di nomor 53. Dengan pencapaian itu, Jungkook sebagai seorang solois kini telah menyamai rekor Blackpink untuk minggu kumulatif ketiga terbanyak di Hot 100 di antara artis K-pop manapun guys. Tak termasuk lagu-lagu yang dirilis BTS sebagai grup, baik Jungkook maupun Blackpink masing-masing telah menghabiskan total 28 minggu di Hot 100 di semua lagu mereka. Sebelum Seven, Jungkook menghabiskan 1 minggu di chart tahun lalu dengan lagu OST Seven Fates yaitu Chaco Stay Alive diproduksi oleh Suga, diikuti oleh 17 minggu di chart dengan kolaborasi Charlie Puth yaitu Left and Right. Lalu guys, Seven juga menyapu posisi kedua di Billboard Global 200 dan Global Excellence tangga lagu Amerika Serikat minggu ini, selain tetap stabil di nomor 18 di tangga lagu pop Airplay Billboard yang mengukur pemutaran mingguan di 40 stasiun radio mainstream top di seluruh Amerika Serikat. Wow, selamat untuk Jungkook!